Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Taiwan menyapa salam tajahau di pagi hari yang cerah ini saya mau beraktivitas untuk berangkat bekerja dan saya menemukan tanaman ini namanya apa saya juga lupa sewaktu kecil saya suka makan ini dan rasanya ini kecut-kecut nikmat, tetapi lupa namanya ini apa yang sudah matang ini, ini bisa dimakan. Rasanya ini kecut-kecut nikmat. Hmm, rasanya mak kelinyu pokoknya. Hmm, ini masih banyak tanam-tanaman liar. Bisa dimakan, mantap pokoknya. Ini selalu mencari apa yang bisa dicari, dan selalu mencari apa yang bisa dimakan. Semuanya ini jenis bisa dimakan, nah, tumbuh-tumbuhan liar ini. Ada banyak tawon. ini tumbuhannya mantap pokoknya rasanya ini yang satu mentah masih mentah yang satu sudah matang ini isi di dalamnya wah ini rasanya kecut-kecut hmm, rasanya kecut-kecut nikmat sekali hmm. Dan cuacanya di pagi hari ini sangat cerah sekali. Masih banyak tanaman liar di sekeliling ini. Mari kita lihat bersama-sama. Selalu ada keistimewaan di perdesaan daerah Changhua. Kalau ini daun sembokan, ini untuk melancarkan kentut-kentut bertegangan tinggi. Sekali kentut, langsung di sampingnya itu kelenger. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa mengambil karena ini saya tidak bisa memasaknya. Ini khusus wanita yang bisa memasaknya, daun sembokan masih banyak lagi tanaman. Lah ini tumbuh lagi ini. Wah. Sungguh bagus sekali. Ini belum matang kalau matang sudah saya makan, habiskan. Ini tanaman yang bisa dimakan membuat sensasi tinggi. Namanya Buah kecubung, kalau ingin bersensasi tinggi, makan ini. Ini masih mentah, buah kecubungnya. Oh, setiap makan ini langsung bersensasi tinggi, seakan-akan dunia milik dia bersama teman-temannya yang memakannya. Taiwan oh Taiwan tak seindah yang dibayangkan